Kepolisian Resort Rostokan Hilir bersama dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama Rokan Hilir Selasa siang menggelar rapat kegiatan vaksinasi program sejuta booster. Dalam rangka persiapan mendekati Lebaran 1443 Hijriah tahun 2022, kegiatan vaksinasi terus ditingkatkan terutama vaksinasi booster. Untuk itu, Polres Rokan Hilir bekerja sama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kabupaten Rokan Hilir menggelar rapat persiapan yang berlangsung di kantor penghubung Polres Rohil Jalan Perwira Bagan Siapi-Api. Rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka menghadapi program sejuta vaksin yang akan berlangsung pada tanggal 21 sampai dengan 23 April 2022 mendatang. Kapolres Rohil AKBP Nur Hadi Ismanto mengatakan, kegiatan sejuta vaksin dilaksanakan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 karena banyak yang melaksanakan mudik lebaran. Untuk itu, kegiatan vaksin terus ditingkatkan, terutama vaksinasi dosis ketiga atau booster. Ya, kita hari ini, besok, tanggal 21 sampai 23, ada program 1 juta vaksin booster. Kita bekerja sama dengan PBNU. Kita nanti hari ini kita akan rapat dengan Ketua NU Kabupaten Rohil untuk pelaksanaan vaksin ini sehingga dapat maksimal. Karena kita di Kabupaten Rohil itu kegiatan booster harus minimal 2.000 per hari. Dari Rokan Hilir, Julius melaporkan.